مش فاهم يلا ولا ريان نرمن رئيس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في العلم وقال تعالى وقال رب زدني علما طيب وقوله وقوله تعالى وقال رب زدني علما طيب مقال رحمه الله تعالى باب القراءة والأرض على المحدث أنا باب يا جدا كتاب لا بند من تكلم ada yang pakai cetakannya nih cetakan sultan ini Okay. Kalau di sini tidak ada bab ya langsung. Kalau ada yang mau bertanya, warah Hasan wa Thawriq wa Malikun al-Qira'at al-Jaizatan Ahtajya babun fil Qira'ati al-Alihi di hadith al-Imam ibn Thalabah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala al-Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu amarka an tusalli salawat qala na'am qala fa hadha qira'atun ala nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Imamun qawmahu bidhalika fa ajazuhu wa ahtajya Malikun bisarfi yutrau ala al-Qawmi فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليه ويقرأ على المقرئ فيقول قارئ أقرأني فلان كراس قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الهتك قال لا باس بالقراءة على الآلي وأخبرنا محمد بن يوسف الكربوني وحدثنا محمد بن إسماعيل الخالي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان نعم جيت بشان الفرد ريت شابه ها؟ الفرد إذا لا شابه الفرد Al-Fihabah itu murid Al-Bukhari. Terus? Ahmad Ismail siapa? Ahmad Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari. Terus gurunya? Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa. Antum jangan bilang. Hadithan Al-Fihabah ini. Mana Al-Bukhari berwetkan dari Al-Fihabah? Lazim saya. Hadithan Ubaidullah bin Musa. وأخبرنا محمد بن يوسف الجرسي وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قري على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على الآلي وقراءة السواء. ممتاز. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن سعيد والمقبوري عن سعيد بن عبد الله بن ابي نمر انا سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناقه في المسجد ثم قال له ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم مقتتل بين ضمرانيه فقلنا هذا الرجل الابيض المقتتل فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجبتك فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إن سألتك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سأل عما بدا لك فقال أسألك بربك وربي من قبلك الله أسألك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أشهدك بالله الله أمرك أن يصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم أن تصلي الصلوات الخمسة في اليوم خمسة خمسين
Kembali ke khamsi tadi. Qala Allahumma na'am. Qala ashhadu billahi. Allahu amarka an yasuma hadha ash-shahra min as-sana. Qala Allahumma na'am. Qala ashhadu billahi. Allahu amarka an ta'khudha hadhihi sadaqata min adhiyaina wa taqsimaha 'ala fuqara'ina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Faqala ar-rajulu amantu bima jitta bihi wa ana rasulun. Wa ana rasulun man wara'i min qawmi. Wa'ana Imam Ibn Sa'labah radhiyallahu anhu aku bagi tahu. Gimana dia menyebut dirinya wa'ana Imam Ibn Sa'labah radhiyallahu anhu. Wa'ana Imam Ibn Sa'labah aku bagi tahu di Bakar. Ruang Musa wa Ali bin Abi Hamid dan Sulaiman dan Tabit dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Nabi SAW. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Babu ma ja'a fil ilm, bab tentang ilmu. Iya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Ya, ini hanya dibawakan ayat di sini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya untuk memohon kepada Allah tambahan ilmu, dan tidak diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah memohon tambahan nikmat apapun kecuali tambahan ilmu. Yang ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya. Dan diminta tambahan di sini ilmu dalam bentuk nakira ilman, sebab tambahan ilmu dalam bentuk apa saja, dalam bidang apa saja, semuanya adalah hal yang baik. Al-qira'atu wal-ardu al-muhaddith. Qira'at dan ard terhadap muhaddith. Qira'at itu membaca. Jadi dia datang kepada guru, lalu dia bacakan riwayat guru tersebut, yaitu qira'ah. Seperti umumnya orang-orang yang meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik masyhur, terkenal, tulis dalam buku-buku riwayat-riwayat. Buku-buku yang menulis Muwatta ini kadang sudah disalin, telah ditulis oleh Talib sebelum datang kepada Imam Malik. Begitu dia datang kepada Imam Malik, dia katakan bahwa ini adalah riwayat-riwayatmu, saya ingin bacakan kepadamu. Iya, itu qira'ah. Dan qira'ah ada makna ard di dalamnya, ada makna ard. Sebab dia baca sambil dia tunjukkan. Adapun ard, dia perlihatkan, belum tentu dia membaca. Sebab boleh dia ard menunjukkan tanpa apa? Tanpa dia baca kepada si guru. Iya. Maka waw di sini ini bisa bermana waw ataf yang bermana mubayarah, berbeda antara kira dan art. Dan waw bisa bermana takkid. Art sama dengan apa? Kiraah.
Iya. Baik. Disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa al-ard ibarat dari apa yang di-ard oleh Talib dari asal syekhnya atau bersama selainnya dihadiri oleh syekh. Iya. Maka dia di atas makna ini lebih khusus dari makna qira'ah. Iya. Terus beliau katakan bahwa sebagiannya meluas dalam ard. Dia mutlakkan. Cukup dia membawa asal dari syekh, lalu syekh melihat padanya dan mengetahui kesahihannya dan mengizinkan dia meriwayatkannya tanpa syekh mentahdith atau membacakan, atau si talib membacakan untuknya. Iya. Baik. Jadi ini dua definisi art ya, dan yang terakhir disebut ardul munawala oleh Al-Hafidz. Jadi ada yang menggunakan art maknanya lebih luas daripada qira'ah, dan ada yang menggunakan makna lebih khusus. Iya. Makna lebih khusus. Karena qira'ah boleh saja dia membaca, dia bawa asal syekh art. Dan qira'ah boleh dia dibacakan kepadanya hadits syekh langsung, lalu dia baca kepada syekh. Jadi qira'ah lebih umum dari mana itu. Iya. Jadi itu dua definisi art. Nah, dan terakhir dari Al-Bukhari di sini, beliau memandang yang diperbolehkan adalah qira'ah. Ini yang dianggap oleh as-salaf. Karena itu beliau bawakan wara' al-Hasanu wa-Tsauriyyu wa Malikun al-qira'ata ja'izah. Al-Hasan yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Tsauri yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Abu Abdullah Al-Tsauri Al-Kufi, wa Malik Malik bin Anas. Dan tiga imam ini memandang qira'ah jaizah, boleh. Wahtajja ba'duhum, sebagiannya berhujjah. Ba'duhum ini iya. Ada yang menyebutnya bahwa dia adalah Al-Humaydi, guru Al-Bukhari. Dan kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, beliau sebut bahwa dia adalah Abu Sa'id Al-Haddad. Wahtajja ba'duhum kil-qira'ah ala al-alim bi hadithi Dimam ibn Tha'labah. Mereka berdalil dengan hadith Dimam ibn Tha'labah. Anahu qala lil-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu amaraka an tusalli as-salawat. Apakah Allah yang memerintah kamu untuk melakukan salat? Qala da'am. Karena Nabi menjawab iya. Maka kata alim yang berhujjah ini, fahadihi qira'atun 'ala an-nabi akhbara bimamun qawmahu bidhalika fa'ajazu. Maka ini adalah qira'ah kepada Nabi, bimam mengabarkan kepada kaumnya tentang hal tersebut dan mereka membolehkannya. Iya. Baik, ini hujjah yang pertama tentang bolehnya qira'ah. Hujjah yang kedua, wahtajja malikun bisabk yukra'u alal qawm. Imam Malik berhujjah dengan as-sabk. Sabk ini kalimat Farisi ya, sudah diarabkan. Jamanya sukuk atau sikak. Nah, ini sudah bahasa Indonesia, sukuk. Dia adalah tulisan yang terdapat di dalamnya pengakuan orang yang mengaku bahwa benar si fulan punya duit sekian, bahwa benar si fulan ada hak terhadapku sekian, itu sok. Jadi Malik berhujjah dengan as-sok ini dibacakan kepada kaum.
Lalu mereka berkata, ashhadana fulanun wa yuqra'u dalika qira'atan alaihim. Fulan mempersaksikan kepada kami dan itu dibaca terhadap mereka. Wa yaqra'u 'ala al-bukri wa yaqra'u 'ala al-bukri fa yaqulu al-qari aqra'ni fulan. Dan dibacakan kepada mukri dan si qari berkata, si fulan telah membacakanku. Iya. Baik. Maksudnya di sini karena sukuk ini adalah hal yang berjalan di tengah manusia, tidak ada yang mengingkarinya. Maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Kemudian kata beliau, kata Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn Salam. Huwa Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti al-Auf wa huwa Auf bin Abi Jamila al-Arabi an al-Hasan wa huwa al-Hasan al-Basri annahu qala la ba'sa bil qira'ati 'ala al-alim. Tidak apa-apa membaca kepada seorang alim. Wa haddatsana Ubaydullah ibn Musa. Ubaydullah ibn Musa bin Abi al-Mukhtar Badan. An Sufyan, dari Sufyan, yaitu Sufyan. Ya harusnya di tingkatannya Sufyan ibn Uyainah. Ya. Qala idza quri 'ala al-muhaddis fala ba'sa yaqul haddatsana. Bisa ya. Kemudian kata beliau, wa sami'tu Abu Asim, Abu Asim An-Nabil Al-Dhahhak bin Makhlad yaqulu an Malikin wa Sufyan al-qira'atu 'ala al-alim wa qira'atuhu sawa. Jadi si membaca kepada alim, talib membaca kepada si alim, atau sebaliknya si alim membacakan kepada talib, itu sama dihitung qira'ah. Ya. Sebab kalau guru membaca kepada talib, talib meriwayatkannya dengan lafaz qira'ah. Ya. Tapi kalau talib baca ke guru, ini bisa diriwayatkan dengan lafaz qira'ah, bisa diriwayatkan dengan lafaz arf. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf wa huwa At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Qala haddatsana Al-Layth wa huwa Al-Layth ibn Sa'd Abu Al-Harith Al-Fahmi An Sa'id huwa Al-Maqburi wa huwa Sa'id bin Abi Sa'id. Abu Sa'id siapa namanya? Kaisar Al-Maqburi. Katakan Maqburi katanya karena beliau tinggal dekat apa? Kuburan. Al-Syarik ibn Abdullah bin Amin Amir. Nah ini apa namanya, mirip ya dengan Syarik ibn Abdullah bin Nakhai namanya. Hanya saja Syarik bin Abdullah bin Amin Amir tabakatnya lebih tinggi dari Sa'id, dari Syarik bin Abdullah bin Nakhai. Nakhai di bawahnya. An-Nakhai di tingkatan Al-Layth. Anahu sami'a Anas ibn Malikin yaqul. Sungguhnya beliau mendengar Anas bin Malik berkata, baina nahnu julusun man Nabi SAW fil masjid. Tatkala kami duduk bersama Nabi SAW di masjid, dakhala rajulun ala jamal. Ya. Kesorang laki masuk menunggangi unta. Baik. Terdapat syariat majalis ilm dan terdapat syariat julus al-ulama ma'annas dan terdapat syariat julus al-alim ma'atullab. Ini semuanya masuk di dalam cakupan hadis.
Dakhala rajulun ala jamal, datang seorang lelaki menunggangi unta. Iya. Ini menunjukkan bahwa dari kebiasaan para sahabat, mereka datang kepada Nabi menanyakan apa yang perlu mereka tanyakan. Iya. Ini keadaan yang bagus di tengah umat. Kalau manusia keadaannya seperti itu, kalau ada masalah dia mendatangi alim, kemudian bertanya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Said Al-Makburi dan Syarik ini bin Abdullah bin Abi Namir, ini satu tabaqat ya, satu tingkatan. Karena itu riwayat Said Al-Makburi dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir ini disebut riwayat Al-Aqran. Riwayat apa? Riwayat Al-Aqran. Riwayat Al-Aqran itu riwayat dua orang semasa, satu tabaqat, kebanyakan guru-gurunya sama, salah seorang dari keduanya meriwayatkan dari yang lain. Itu riwayat apa namanya? Riwayat Al-Aqran. Ini contohnya Syait Al-Makburi dari apa? Syarik Ibn Abdullah Ibn Abi Namir. Kalau misalnya diketemukan bahwa Syarik Ibn Abdullah Ibn Abi Namir juga meriwayatkan dari Syait Al-Makburi, maka ini disebut apa? Ada riwayat Syait dari Syarik. Tapi kalau diketemukan ada juga riwayat Syarik dari Syait, itu disebut apa? Mudabbaj. Baik, ahsan. Itu disebut mudabbaj. Jadi kebalikannya ya, disebut mudabbaj. Kalau sama-sama saling meriwayatkan, itu disebut mudabbaj. Baik. Kata beliau, dakhala rajulun ala jamal, seorang laki masuk di atas unta. Dan ini menunjukkan bahwa menunggangi unta adalah hal yang diperbolehkan. Bagaimana umumnya menunggangi kendaraan? Panakahu fil masjid. Maka beliau, orang ini menambakkannya di masjid, di kat. Thumma aqalahu, atau diinikan di masjid, kemudian diikat. Thumma qala lahum ayyukum Muhammad. Kemudian dia berkata kepada mereka, siapa di antara kalian Muhammad? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar antara punggung-punggung mereka. Faqulna hadha ar-rajul al-abyad muttaqi. Terdapat tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya. Iya. Beliau duduk seakan-akan tidak ada yang memisahkan antara beliau dan antara para sahabatnya. Dan ini di sebagian keadaan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebagian keadaan beliau berkhutbah di atas mimbar. Beliau juga pernah berkhutbah di atas untanya. Iya. Bagian dilihat adalah maslahat. Keberadaan guru berada di mana adalah apa yang menjojoki maslahat. Faqala lahu ar-rajulu Ibn Abdul Muttalib. Orang tersebut berkata, wahai Ibn Abdul Muttalib. Iya. Sini dia panggil dengan sebutan kakeknya, dengan nida. Faqala lahu an-nabi qad ajabtuka. Maka Nabi berkata, saya sudah menjawab kamu. Ya, maksudnya sekarang saya sudah di posisi mengetahui apa keperluanmu dan saya akan menjawab apa yang kamu akan tanyakan. Iya. Faqala ar-rajulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini berkata kepada Nabi, inni sa'iluka fa musyaddidun 'alaika fil mas'alah.
Semuanya saya bertanya kepadamu dan mentasydid pertanyaan kepadamu. Saya sangat menekankan pertanyaan. Fala tajid alayya fi nafsik. Maka jangan kamu temukan sesuatu dalam dirimu terhadap saya. Maksudnya jangan kamu marah, jangan tersinggung. Ya, terdapat adab ya dalam bertanya. Di mana seorang apabila menanyakan sesuatu yang dikhawatirkan itu memberatkan guru, maka dia berkata, oh, saya mau bertanya pertanyaan, mungkin pertanyaannya begini, agak berat atau agak panjang. Terus seperti yang disebut Imam Ibn Tha'labah, fala tajid aliyya fi nafsik. Faqala, maka Nabi bersabda, sal amma badalak. Dan Nabi bertanyalah kamu apa saja yang kamu ingin tanyakan. Ya, badalak artinya apa yang tampak bagimu. Maksudnya apa yang ada pada kamu, tampak bagi kamu, ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Ya. Baik. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim. Maka beliau berkata, saya bertanya kepadamu demi Rabbmu dan demi Rabb orang sebelummu. Iya, terdapat sumpah ya di sini dalam bertanya. Ini terdapat dalil bolehnya al-hilf bidun istihlaf. Bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Allahu hanya dipanjangkan. Sebab asalnya dari Allahu, huruf istifham. Itu dipanjangkan di dalam. Ya, asalnya Allahu. Apakah Allah mengutus engkau kepada manusia seluruhnya? Faqala, Allahumma na'am. Maka Nabi menjawab, Allahumma ya Allah, na'am, betul. Ya, kalimat Allahumma di sini, ini juga dalam bentuk ta'kid ya. Ya. Kalian dibawakan tabarrukan, berberkah dengan menyebut nama Allah di depan. Dan kadang dibawakan hal tersebut untuk mentakkid. Iya. Baik. Nah, ini sisi pendalilan Al-Bukhari di sini. Sebab ini art ya. Dia tanyakan apakah benar kamu begini-begini. Nabi bilang iya. Ya, disetujui oleh Nabi art ya. Karena itu art dua macam di dalam qiraah. Ada dengan takrir dari guru, dia katakan na'am, iya. Dan ada yang guru, dia diam saja. Tidak berkata apa-apa. Dan diamnya itu adalah ikrar. Iya. Itu adalah ikrar. Karena itu banyak kita dapatkan di Sahih Muslim. Perawi-perawi dari Imam Malik berkata, qara'tu ala malikin. Saya membaca terhadap Malik dan seterusnya. Setelah itu disebutkan haditsnya dan tidak ada kata na'am. Tapi kadang di sebagian riwayat qara'tu ala malikin, ya, disebutkan kelanjutan sanad, disebutkan matannya. Setelah itu di akhirnya dia berkata qala na'am. Dia berkata apa? Na'am. Berarti ini na'amnya kembali kepada apa? Qira'ah. Ya, dan ini yang dijalani oleh al-muhaddithin. Ada dua hal. Baik. Qala na'am. Allahumma na'am. Qala anshuruka billah. Allahu amaraka an tusalli as-salawatil khamsa fil yawmi wal laylah. Saya bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah Allah memerintah engkau untuk melakukan salat lima waktu dalam sehari dan semalam? Qala Allahumma na'am. Maka Nabi menjawab,
اللهم إياه. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. Nah, ini pertanyaan tentang puasa apa ini? Puasa apa ini? Ya, puasa Ramadan. Kenapa anda diam-diam saja? Ini bertanya apakah benar Allah merintah engkau berpuasa di bulan ini dari satu tahun, yaitu bulan Ramadan. Qala Allahumma na'am. Maka beliau berkata, iya. Qala anshuruka billah, Allahu amaruka an ta'khudha hadhihi shadaqata min adniyaiha fataqsimaha ala fuqara'ina. Ini tentang kewajiban apa ini? Kewajiban zakat. Diambil dari shadaqah ini, terdapat penggunaan kata shadaqah untuk zakat ya. Diambil dari agniaina, orang kaya kami, dibagikan kepada fuqaraina. Dan terdapat taksim sadaqah, dan terdapat bolehnya zakat dibagi untuk satu asnaf saja. Zakat itu asalnya dibagi kepada, boleh dibagi kepada 8 asnaf. Tapi kalau dia bagi kepada satu saja, itu diperbolehkan. Sebab di sini disebut fuqara saja. Dan terdapat di dalam hadis bolehnya mengulangi atau bolehnya memberikan beberapa pertanyaan. Kalau dia perlu menyebut beberapa pertanyaan, dia sebut. Iya. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Faqala ar-rajulu amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi wa ana dhimam ibnu Tha'labah akhu Bani Bakr atau aku Bani Sa'd bin Bakr. Kata orang ini, saya beriman kepada apa yang kamu bawa dan saya adalah utusan orang yang berada di belakangku dari kaumku. Saya adalah Dhimam bin Tha'labah, saudara Bani Sa'd bin Bakr. Maksudnya beliau dari Bani Sa'd. Aku Bani Sa'd, aku artinya dari kabilah itu. Aku, saudara. Sebab aku, penggunaan ah itu banyak ya dalam Al-Quran. Ah kadang digunakan untuk saudara kandung. Untuk saudara kandung. Ah juga kadang digunakan untuk saudara se-Islam. Untuk saudara se-Islam. Iya. Da'ah digunakan juga untuk saudara bermana satu negeri. Bermana satu negeri. Dan yang keempat, ah digunakan untuk saudara bermana satu kabilah. Dan ini penggunaan yang keberapa? Yang keempat, ini satu kabilah. Baik. Kata beliau, warawahu Musa wa Ali ibn Abdul Hamid an Sulaiman, Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit, Thabit bin Aslam al-Bunani an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, selesai sudah hadis ini. Baik, ila huna. Subhanakallahu wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.